Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada video kali ini aku itu ingin pasang stiker skor LED. Ini mau aku pasang di kepetan depan, karena untuk kepetan ini kan warnanya hitam. Jadi kalau nggak aku skor LED itu kan tidak kelihatan. Terus ini aku udah siapkan 3 warna, ada merah, kuning, hijau. Ini stiker skor LED fosfor. Ini tadi aku beli itu persentinya Rp700. Rp700. Terus untuk panjangnya ini lebarnya ya. Lebarnya itu 60-an kayaknya ini. 60 cm. Tadi aku beli 30 cm. Jadi 30 cm kali 60 cm. Tadi habis 63.000. 63.000. Jadi aku itu pengennya cari-cariin loh penjual skor LED yang satu roll biar ketemunya lebih murah maunya ya. Cuman aku cari-cari itu enggak ketemu. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya untuk belinya di mana, karena aku cari-cari di online. Itu cari-cari di jualan online itu rata-rata cuman 1 meter itu. Cuman aku belum ketemu ya, aku cari yang pengen beli satu roll itu belum ketemu. Aku pengen banget nyoba nyetiker cabin kalau mampu, tapi sepertinya aku nyerah lah. Kalau untuk nyetiker cabin pula aku nyerah, mendingan ke tukangnya. Tapi kalau untuk yang sepele-sepele ini yes, mendingan aku sendirilah. Nih, akhirnya udah kelepas semua untuk yang depan ya. Kalau untuk yang belakang nanti dulu. Ini aku mau ngerjain yang depan dulu. Ini aku mau matang skor LED ya. Ini jadi mau aku jadikan 4. Ini 30 cm. Karena untuk lebarnya ini kan 24. Cuman kepotong plat sedikit, jadi ketemunya 21 cm. 21 cm. Ini ada 30. Jadi aku bikinnya itu berapa ya, 7 cm setengah lah. Nanti ada sisa sedikit, ada sisa sedikit, tidak apa-apa. Ya, yes, namanya lumayan mahal ya untuk stiker itu, karena yang fosfor itu belum kalau aku kasih tulisan depan. Itu rencananya pengen aku kasih tulisan awalnya, cuman nggak ketemu. Mau tak kasih tulisan apa itu nggak ketemu. Jadi ya biasa aja lah, seperti roti lapis.
kelar untuk pemotongan. Ini tinggal penempelan. Jadi nanti seperti ini, seperti yang lama lagi. Cuman bedanya ada di warna hijaunya. Hijaunya hijau daun. Untuk alat ini aku cukup menggunakan sendal bedat, jadi ya seadanya lah, karena tidak punya alatnya ya wis pakai seadanya aja. Narar membantu. Iya, tarik nyamping. Alana lanjut. Segera lihat. Kini di mana miringnya? Oke, aku bakalan ketemu sama si pilot ya. Aduh. Pup, sik. Kita lepasin sik. Wes. Diam. Kita itu bisa karena terbiasa. Kalau mau sering ngoprek sendiri pasti juga akan terbiasa. Cuman untuk yang fosfor ini ketemunya kita itu nyetikernya lebih susah ya, karena kalau udah sekali tempel itu terus kita lepas itu nanti hasilnya kurang maksimal. Nih untuk depan udah kelar, tinggal pasang, terus tinggal besok mau pasang yang kiri juga, karena ini udah mau azan maghrib, udah mau malam, nggak kelihatan, jadi mau istirahat. Yang penting ini untuk depan udah kelar dulu, ini mau aku pasang sekalian. Eh salah le. Iki ngene sing kanan. Iki sing kiri iki. Leng warna iki tiga kok ning arep. Hah? Iya. Wis. Dan untuk hasil akhirnya seperti ini. Seperti kue lapis. Untuk belakang juga udah aku pasang tadi pagi. Ini udah kembali normal. Udah seperti sedia kala lagi. Jadi itu tadi sedikit hiburan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.